Franky KME juga memberikan bantuan makan tambahan bagi 40 orang lanjut usia di Kabupaten Paniai. Berikut laporannya. Usai memberikan bantuan makanan tambahan bagi para lanjut usia, dilakukan pemeriksaan kesehatan yang didahului oleh Bupati Paniai Franky KME. Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai selain memiliki program unggulan menyelamatkan ibu dan anak, ada juga yang memiliki program unggulan lainnya, seperti menjaga para orang tua yang telah lanjut usia agar tetap terjaga sehat. Kepala Dinas Kesehatan Paniai Robi Kayang mengatakan, program ini dilakukan dengan melihat banyak orang lanjut usia yang tak terurus dengan baik. Sehingga menurutnya, selain menyelamatkan ibu dan anak dari kematian, pihaknya juga wajib untuk menyelamatkan para lansia agar panjang umur mereka. Dikatakan Kadinkes Robi, program ini juga dilakukan dalam rangka menyelamatkan para lanjut usia agar tetap terjaga kesehatan mereka dan tidak cepat mati di umur 40 hingga 60 tahun. Dikatakan Robi, program ini juga merupakan program unggulan dalam rangka mewujudkan misi Paniai Sehat di bawah kepemimpinan Bupati Paniai Heiki Kayame dan Wakil Bupati Paniai Yohanes Yo agar terwujudnya Paniai yang sejahtera. Sehingga kata dia, demi menyelamatkan para lansia di Paniai, tahun 2015 lalu pihaknya telah membuka pos pelayanan terpadu posyandu di Kampung Koki Kotu. Dan pemberian paket persalinan bagi ibu bersalin dan makanan tambahan bagi para lansia yang diserahkan Bupati Paniai Heiki Kayame di depan klinik bersalin Puskesmas Enal Tali. Untuk lansia, kami ambil umur rata-rata di atas 50 tahun, di atas 45 tahun ke atas. Dan dengan harapan kesehatan mereka terjaga. Kami juga sudah siapkan makanan tambahan buat lansia. Dan mereka ini ada dalam kelompok posyandu lansia yang sudah dibangun 2 tahun lalu. Jadi mereka rutin. Jadi hari ini mereka hadir dalam rangka pemeriksaan darah untuk tensi, kolesterol, asam urat, supaya mereka bisa mengerti saat mereka. Dan, Ivan Yang, Natal 3 itu melaporkan.